Beginilah aksi kejar-kejaran tim buser Satreskrim Polres Pasuruan Jawa Timur saat memburu komplotan begal sadis. Saat ditangkap, satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kakinya karena berusaha membacok polisi dengan celurit dan melempar bondet atau bom ikan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, saat beraksi komplotan ini berjumlah 7 orang. Namun dalam penyergapan ini, polisi baru berhasil menangkap 3 pelaku. Ketiga tersangka bernama Saiful, Salam, dan Rio Setiawan yang merupakan warga desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Sementara 4 pelaku lainnya berhasil kabur. Dari catatan kepolisian, ketiga pelaku ini merupakan begal sadis di 26 lokasi yang tersebar di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Ketiga pelaku yang tertangkap ini juga menjalani tes urin. Hasilnya ketiganya positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Modus operandi mereka yaitu melakukan perampokan dengan menggunakan senjata tajam dan bondet, dan mereka tidak segan-segan untuk melukai korban. Sasaran mereka adalah tempat sepi, ya, penumpang-penumpang ataupun pengendara sepeda motor, kemudian ada juga L300 yang mereka lakukan. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Lailatul Ansyah untuk CSI RTV.